Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan Fatimah. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat bersara kepada Puan Fatimah. Kita doakan ya, semoga kehidupan selepas persaraan akan membawa kebahagiaan dan ketenangan kepada Puan Fatimah, dan semoga Puan Fatimah dikurniakan kesihatan yang baik. Bolehlah Puan Fatimah melaksanakan atau melakukan ya, perkara-perkara yang telah dirancang dan mengembirakan hati Puan Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak mengucapkan selamat bersara kepada rakan saya, Puan Fatimah Zawiyah. Saya doakan diberi keberkatan, kerahmatan dan bahagia selalu di samping keluarga yang sayang. Terima kasih kepada Puan Fatimah sepanjang berada di SMK Pekalan. Beliau merupakan rakan sekerja saya yang amat baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, semoga sihat selalu, bahagia bersama keluarga. Maaf atas silap dan salah saya selama kita bersama-sama di SMK Pekalan. Puan Fatimah, selamat bersara. Salam sejahtera. Saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat bersara kepada Puan Fatimah Zawiyah binti Hamzah, Guru Kanan Bahasa SMK Pekalan. Selamat menempuh dunia persaraan dan semoga berbahagia selalu. Raut wajah damai dan tenang, tidak terkalam kasih dijunjung. Jasa budimu tetap dikenang, budi baikmu tetap disanjung. Wajah pemalu sukar ditelah, tidak lokek bersinting lengan. Jika ada silap dan salah, harap dimaafkan, disimpan jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam sekolahku, ladang pahalaku. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya, saya diberi peluang untuk memberi ucapan dalam majlis perpisahan Selendang Budi Selempang Kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak pentadbir SMK Pekalan, pengerusi kelab guru dan educator dan rakan-rakan guru yang berusaha menjayakan majlis ini. Saya akan bersara pilihan daripada perkhidmatan kerajaan sebagai seorang guru mulai 1 hari bulan 6 2020 ini. Saya telah berkhidmat dalam bidang perguruan ini selama lebih kurang 38 tahun. Bermula sebagai guru sandaran tahun 1982 lagi, dan saya telah berkhidmat di beberapa buah sekolah, dan sekolah yang terakhir saya berkhidmat ialah sekolah SMK Pengkalan ini. Lebih kurang 15 tahun di sekolah ini, bermula dari tahun 2005 hingga 2020. Sekolah yang paling lama saya berkhidmat. Dan sepanjang berkhidmat di sini, banyak suka duka yang saya tempuhi bersama rakan guru. Kenangan dan pengalaman bersama rakan-rakan akan saya suburkan dalam ingatan saya sepanjang menjadi pesara guru nanti, insyaAllah. Saya dengan penuh takzim dan ikhlas ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan serta ucapan berbanyak terima kasih kepada barisan pentadbir, rakan guru, staf sokongan dan warga sekolah atas segala kerjasama erat, sokongan padu, nasihat dan bantuan yang telah diberikan kepada saya sepanjang tempoh berkhidmat sebagai seorang guru biasa dan setahun sebagai guru kanan bahasa. Saya juga mengambil kesempatan untuk memohon ribuan ampun dan maaf atas segala kesilapan, kelemahan, ketelanjuran perbuatan dan kata-kata yang telah menyinggung perasaan dan hati sesiapa saja, sama ada secara sedar ataupun tidak sedar di sepanjang perkhidmatan saya di sini. Adalah menjadi harapan agar hubungan silaturahim akan tetap berterusan dan terjalin erat. Dan doakan saya sekeluarga sihat sentiasa dan dapat menjalani ibadat dengan sempurna. Dan semoga kita semua dapat berkumpul bersama-sama di jannah nanti. Amin. Saya juga doakan agar semua rakan-rakan guru sihat sentiasa, tabah dan sabar dengan menghadapi segala cabaran
masa kini agar dapat meneruskan perjuangan sebagai seorang pendidik demi anak-anak didik kita mencapai kecemerlangan dunia dan akhirat. Setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Mahu atau tidak, perkara tersebut tidak mungkin dapat dielakkan. Maka dengan ini, saya dengan berat hati mengundur diri dari tugas murni sebagai seorang guru dan berharap agar rakan-rakan meneruskan perjuangan yang mulia ini supaya mendapat ganjaran pahala dari Allah. Salam sekolahku, ladang pahalaku. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan ber